Welcome to Siko Farm. Good morning. Ini yang sok-sok manja ini. Ini jagoannya nih yang ini. Lihat tuh, udah penuh aja, sampai mau keluar aja udah susah. Mereka minta jatah, padahal belum waktunya makan pagi. Mereka udah seramai ini. Tapi namanya bebek atau unggas-unggas ini, dikasih makanan yang bekas-bekas semalam pun, ya lumayan lah, buat tunggu sampai nanti jam 9 baru mereka makan beneran. Jadi yang ini tuh cuma kayak bantu makan supaya mereka nggak berisik aja nih. Soalnya lihat tuh, banyak banget. Jadi beginilah kalau setiap pagi atau jam-jam pada saat mereka minta makan, serame ini mereka. Mau bebek, mau ayam, mau angsa, mau bebek manila, bebek packing, apa semua ada di situ. Tuh, jadi mereka udah cari makan sendiri aja. Kalau untuk yang pagi-pagi banget seperti kali ini saya kasihnya sekitar jam 7-an, dimana mereka belum waktunya makan sebenarnya. Jadi cuma dikasih yang kecil-kecilan aja, ringan, bukan pakan mereka yang asli. Nanti jam 9-an atau jam setengah 10 lah ya, saya kasih singkong. Karena kalau singkong, dia lebih cepat kenyang dibanding makan pur. Mungkin kalau pur hari-hari biasa, kalau weekend gini, dicampur dengan singkong lebih bagus. Seperti manusia aja, jadi makanan supaya gak bosan harus ada variasi. Kasih beras juga, ditaburin. Kasih pur ayam juga, dedak juga, singkong juga. Nih seperti ini ya. Jadi pagi-pagi biasanya saya sarapan dulu, habis itu baru urusin mereka ini. Supaya agak diem aja saya kasih dulu, karena kalau nggak berisik banget di depan. Nah ini kalau udah mulai kenyang, sementara ya sampai nanti jam 9 baru mereka datang lagi.